Akibat kelakuan bejat, ayah sambung perut Salsabila mulai terlihat buncit. Iis Dahlia usir anak dan suaminya. Kabar hubungan Salsabila Juwita dengan ayah sambungnya Satrio Dewantoro semakin hari semakin memanas. Meskipun masih simpang siur, berita hubungan anak Iis Dahlia ini memang cukup menarik perhatian warganet. Terbaru muncul kabar jika kondisi perut Salsabila semakin membuncit. Hal itu membuat Iis Dahlia geram hingga mengusir anak dan suaminya dari rumah. Hal tersebut dikabarkan oleh kanal YouTube dengan judul Resmi Nikahi Salsa. Kondisi perut anak Iis Dahlia disorot hingga diusir karena hubungan gelap ini. Video tersebut diunggah Kamis kemarin. Thumbnail video tersebut nampak Iis Dahlia sedang marah, sedangkan Satrio dan Salsabila terpampang saling rangkul. Di belakang foto mereka nampak sebuah rumah warga yang sedang ramai berkumpul. Satrio Dewandono dan Salsabila Juwita diusir dari rumah Iis Dahlia lantaran Iis Dahlia tidak kuasa. Fakta jika sang anak hamil dari suaminya, kata narator dikutip dari suara.com. Lantas, benarkah kabar Iis Dahlia mengusir Salsabila Juwita karena punya hubungan gelap dengan Satrio Dewandono? Setelah video ditonton hingga selesai, narator hanya membacakan sebuah artikel yang membahas kabar hoax soal kehamilan Salsabila Juwita dengan Satrio Dewandono. Narator sama sekali tidak membahas Iis Dahlia yang mengusir anak sulungnya itu dari rumah karena punya hubungan gelap dengan suaminya. Jadi tidak ada kesesuaian antara judul sampul video serta apa yang dibahas oleh narator. Klaim bahwa Iis Dahlia mengusir Salsabila Juwita karena punya hubungan gelap dengan Satrio Dewandono tidak benar. Jadi video ini termasuk ke dalam konten menyesatkan atau hoax.